persiapan keberangkatan ke camping. Ke rencana Mahameru. Kami kan dari Pekanbaru pakai mobil ke Mahameru. Mahameru ya. Mahameru itu di mana? Di Jawa. Oh, Jawa. Ya, bukan kita belakang Kalimantan Salo. Belakang Salo. Ya. Kalimantan dulu. Ini Bapak. Mobil ini sampai. Bapak ini? Berapa orang di mobil ini? Berapa orang? Berempat ini ya, Pak? Empat. Muatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 agak lapang lah, Cid. Kita bisa bang. Bisa. Berarti Honda 2? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke trip ke Sorok ya. Untuk teknik-teknisnya mungkin sama aja seperti biasa trip-trip yang sebelumnya juga. Mungkin sambil berjalan aja karena waktu kita udah pepet, udah tengah hari, molot dari jadwal. Sebelum kita berangkat, berilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya. Apa nih apanya aja ini? Apa? Lubuk Torok. Welcome back to YouTube channel bro. Kembali lagi di channel Brother Will Fishing. Hari ini kami mau trekking ya. Jadi kami mau camping bersama teman-teman di kantor. Jadi camping sembari mancing. Di sini kami ada berapa ya? Ada sasango. Ini kami tinggal berdua nih di belakang nih sama si Joni satu nih. Ngomonglah kau. Halo. Lurus saja katanya. Ini ada dua cabangnya. Ya lurus saja katanya. Kami mungkin malam ini bermalam. Jadi pengen suasana baru kan. Maksudnya keheningan malam lah, pengen ngerasain gimana rasanya berada di keheningan malam. Dulu aku sama si Diko ini dulu sering camping-camping kayak gini. Cuman waktu itu kami setamat sekolah kan enggak jauh-jauh camping. Oke. Saksikan keseruan kami nanti ya di lokasi ya. Sip. Yo. Saya bawa ceret hari ini guys. Air udah habis saya minum tadi. Haus banget. Jauh. Lama lagi kan? Kan bertanya lo kan, Dad. Kok simpangnya banyak panah kok, kawan? Lurus, lurus. Lurus tari, Pak. Gak ada yang luri-luri kok. Sama ya, kiri kanan yang ada. Kayaknya ramai ke sini orang. Kayak ramai ke sini. Hai guys, bantu kami memilih jalan. Yang kanan apa yang kiri? Kami belum pernah ke sini. Sekarang kayaknya. Hah? Mana dia mendaki kan? Hah? Kanan mendaki. Iya. Mana ya? Kanan ke? Kiri kanan. Kanan ya. Oke. Okay. Nah, air aqua itu ngambil dari sini, coy, gunung. Nah, ini. Itu ada manisnya. Itu deh gunung. Mantap. Ambil gambar tadi ya? Iya. Kita ambil gambar. Ya, nampak kan? Dingin kan? Manis ya? Dia kan mineral. Ada ya. Oksigen nih ada di dalam tuh kan? Mantap, cuy. Ini aku bawa satu ceret nih buat daki gunung.
Lagi jadi enak jadi. Has tutup. Ah, stepe cuy. Habis sama lu aja, Bu. Enak cuy. Sikit aja jalan baru udah kayak gitu gimana sih lo? Guys. Kita nyebrang dulu ya. Maju terus. Oke guys, kita udah sampai di sungai. Yo guys. Apa? Semangat lah. Capek nih capek. Joni. Apa aja batu raja dia. Jadi buat sampai ke sana kita harus mengarungi sungai-sungai ini teman-teman. Karena kalau kita tidak jalan di sungai-sungai ini kita nggak sampai di lokasi. Ini perjalanan kami hari ini guys, keseruan kami hari ini. Jadi untuk memancing itu butuh kesabaran yang tinggi. Nih jalannya. Berapa jam kayak gini guys? Jauh nih guys. Woy, saksikan nanti juga. Kita mancing ya guys. Tinggal terumpah saya ini. Sesangap. Masuk air guys. Dalam cuy. Hati ya terjawab rambap. Ambil lah. Enggak. Alhamdulillah teman-teman, kami udah sampai di spot. Kurang lebih sekarang udah jam 5 sore. Kami perjalanan tadi kurang lebih dari jam 3 masuk ke sini. Ya, 2 jam guys. 2 jam lah. Kami di sini lumayan ramai lah. Goreng-goreng besok. Bawang lah bang. Iya bawang. Mantap bang bakja nih ya. Main malam deh kerja. Yo, badan kecil. Tarik tang apa tuh? Tapi bisa ditumbuh. Bawa. Bawa sangit di ton. Naik kat terang bawa. Di ton.
utama. Ikan. Bawaan turunan. Turunan itu nyok. Kecil itu. Tarik di utang. Alhamdulillah ya guys. Keren bang. Dasar kita dari sini kita lentar ke sana. Iya. Ini. Bau guys. Mantap. Ini guys. Ini lauk kita besok nih. Bau nih. Yes. Bau liar nih luar biasa nih. Mantap, oh. Bang. Apa? Ini aja kita main ya. Mantap. Jadi juga kita makan itu. Tipis kentang dong. Main teman-teman kalau bisa tipis. Rekan. Cihuy. Yeah. Oh ya guys. Kan hias nih abang. Iya. Bisa nih tapi keluarin cantik. Banyak juga perbendaharaan kita nih. Makan mesti kaikan abang ya. Dari tadi ya abang aja 4 astrek ha? Iya. Apa astrek orang? Kepiting. Bisa pula kepiting yang makan umpan. Kamu jalan kaki aja. Iya. Kamu tinggal di situ aja. Dia enggak bisa berenang. Enggak pandai berenang, Medi. Ya aneh lu. Apa itu kok? Basket, tanaman. Kok ada kadang lu? Enggak, kadang panen mantap dong. Enggak. Enggak perlu diketik, Bang. Kami berenang menyisiri sungai-sungai. Tengok. Salam Lestari. Woi, tengok apa yang dapat. Wah, mantap. Apa yang didapat? Hah? Ini ya. Dapat apa tuh? Tanaman basket. Buat akuarium ya? Ya, aquascape namanya. Nanti diikat di apa? Tak dalam dong. Mantap kan? Mantap. Salam Lestari. Iya. Ya. Malu aku guys. Bawa kawannya enggak pandai berenang. Enggak pandai berenang habis sok-sok. Hei, jadi tunggu dulu dalam ah. Nah, oke. Alah. Beko jawa ang tak dalam kok. Tidak, jalan aja lah bodoh. Waduh. Makasih guys. Sudah menyelamatkan saya guys. Punya teman tak bisa berenang, kasus. Oke guys, kita mandi dulu. Habis mandi kita nanti lanjut mancing buat makan siang kita. Ini hari pukul 9 pagi. Oke, sip. Saksikan terus tayangan ini, oke? Trek. Pagi ini ikannya yang begitu besar. Mancing kayak akuarium gini ya. Nah, ikannya nampak kalau makan umpan. Mantap nih.
Ini guys. Iya guys. Dibantu temannya. Dibantu temannya guys. Dibantu dia kan ini. Dia ini dia. Jadi juga nih guys. Ih, babon guys, ciling-cilingnya guys. Umpan untuk Geso nih guys. Dia sehat-sehat di sini nih. Karena tak ada predatornya nih. Iya. Yeah. Nah. Babon guys. Gila, udah 3.500 nih. Iya, beli kalau mancing bang. Mana? Iya, mau ya? Tadi udah lepas di atas sih bang. Bisa, iya. Iya. Itu dapat. Kayak mana bentuknya? Ini kan lumut. Dia makannya sukanya lumut. Cantik dia. Wih, dikejar sama ikan cucut guys. Belakangnya tak nampak kan? Nampak. Ustaz panjang kan? Predator lagi. Awas lepas bang. Ayan nih, goreng kering. Wih, babon ya. Babon ikannya cuy. Kita lumut tuh bang. Bahaya di sini nih. Wah, kuat. Mantap cuy. Mambak Jani dia spesialis ikan apa nih? Ikan kali. Jadi dia udah tahu cara ikan lu makan, bermain. Aduh, ya strike juga kita. Kami mancing akuarium nih. Pak Bang nih, ini namanya ikan lincing. Bukan layang nampak ya? Apa aja. Ya. Udah tergenting, Bang. Habis deh bang. Wih, mana kalian tuh? Kenapa pindah? Di mana dia? Ini ya nih. Kok, oi, babon ciling-ciling orang lagi bang. Ini apa tuh? Ini kayu-kayu. Kayu balak tuh. Ya, aku makan lagi tuh. Ini kayu ikannya. Mantap. Hihi, makan siang cuy. Kali aman kan bang? Oke, ada lagi. Lentil di batu tadi. Besar. Lumayan. Wih, besar. Wih, rasa guys. Wih. Iya. Yakin mau pindah? Perut nih lapar. Iya pula. Ini ladang ikan sama bang. Patutlah dia makan lumut nih. Ha. Mulutnya macam ini. Ha. Ya kita lihat lah. Oh. Model mulutnya tuh kayak gini. Kayak apa namanya tuh? Kayak sapu, kayak apa gitu ya? Iya. Kadang susah lengketnya. Kalau mata kecil kayak gitu baru bisa ya bang. Mulutnya macam ini ya. Oh, lepas. Iya. Jadilah untuk makan siang ya. Iya. Itu apa sih bang? Licin lah. Hah? Licin lah. Tak lah, jangan boleh tinggal. Juru masak kita, Abang Eka, jauh dari ibu kota Pekanbaru. Lalu bang, lalu bareng. Lagi masak telur ayam.
ikan yang kita mancing tadi pagi nih guys. Kapan mancing nggak ada ngeliat? Iya. Emang mancing nggak ada doh. Sambil mandi. Bohong tuh guys, bohong dia tuh nggak ada dia mancing tuh. Apa dicampur dengan telur ayam abuy, telur ayam rimba, telur ayam rimba sudah tersiraman makan makan ini lagi sarapan tangkapan. Nah, oke guys, mari kita gas guys, gas guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, panas cuy. Abdi santai aja, tenang aja lah. Kalau bisa sama daun-daunnya kita makan. Itu daku loh. Lama leh. Cawe. Ini ada kacamatanya. Iya, pakai kacamata. Ya. Hui. Ini berhasil deh. Kek pisang gua, kek pisang gua. Eh, kon. Bang. Marah monyet ya. Bang ambil pisangnya. Kek mana nih ya? Marah monyet ya. Dah. Ini kita kasih kembali nih. Pisangnya emang ambil. Net. Pisang ya. Jangan hampirkan tempat indah dengan sampah laknat kalian. Oke, segitu aja guys perjalanan kita hari ini. Semoga teman-teman yang lain terhibur. Memang melelahkan sekali ya kita dari semalam lagi di sini. Oke, jangan lupa like, subscribe dan komennya ya. Jika tidak suka dengan video ini boleh dislike sebanyak 2 kali. Oke, see you. Sebelum melakukan perjalanan pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga diberi keselamatan dan keamanan dan kelancaran, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan pulang ini. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah ya? Udah. Oke, let's go. Kita jalan lagi. Kita lagi guys. Yes. Next time kami kesini lagi. Tidak bawa Niko. Tidak bawa Medi lah, tidak pernah berenang. Tidak pernah berenang.